Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meresmikan pengoperasian kawasan logistik terpadu di Cibitung, Bekasi. Kawasan logistik itu merupakan yang terbesar di Indonesia yang menyediakan solusi logistik terlengkap. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan rata-rata biaya logistik saat ini relatif tinggi, mencapai 24% dari harga produk. Menurut Rachmat, kawasan terpadu logistik ini diharapkan dapat menekan biaya logistik. Dengan investasi senilai 500 miliar rupiah, kawasan seluas 8 hektar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Bisnisnya akan berkembang dan menjadi besar. Karena biaya logistik kita memang cukup besar, yang saat ini masih rata-rata 24%, dan kita berusaha bagaimana menurunkan biaya logistik tersebut sehingga akan mempengaruhi biaya harga produk yang ditawarkan sampai diterima oleh para konsumen.